もしもし。Oke, Rarina, so welcome back to Om Channel. Ya, kali ini gue bermain game Arcana Tactics ya, cuy. Sekarang kita akan memberikan misi ke diri sendiri, yaitu adalah membuat Sword Master dan membutuhkan banyak banget ini ya, perlengkapan ya, cuy. Maksudnya hero-heronya banyak banget, sumpah. Oke, dari beberapa lama kita langsung ke ini aja langsung ya. Eksekusi langsung ke dalam. Jadi kita langsung gaskan, cuy. Oke, untuk membuat Sword Master, kita membutuhkan namanya Royal Guard dan Blade Singer ya, cuy. Dan untuk itu gue bakal coba mengumpulkan 7 Swordsman ya, itu tadi 7 Swordsman, terus berapa itu? 2 Warrior, 2 Lancer, sama 2 Spirit. Oke. Lancernya 5 ding, Lancernya 5, bukan 2, salah. Oke, sekarang kita mumpun seadanya aja ya. Karena di sini juga kita kurang kristal dan mungkin kayak kalau kemarin 8 ronde ya kemarin ya yang aku manggil Dark Wanderer. Dan sekarang kita manggil Sword Master. Oke, terus kita ini butuh spell sword enggak sih? Butuh kayaknya. Terus butuh Highlander. Yes, Highlander. Ntar aja. Oke, sekarang kita butuh oke, Highlander udah ada, tinggal Highlander satu lagi, Defender sama Rune Knight. Oke, kita lihat dulu. Di sini aku masih kita butuh apa lagi nih? Wizard nggak butuh, Archer nggak butuh. Warrior, Swordsman. Warrior udah ada 2. Kita panggil Swordsman aja. Terus kita jadikan Paladin, kita jadikan Rune Knight. Udah ada, cuy. Kita jadikan Rune Knight dan ya bagus sekali. Udah ada Defender tadi aku udah bikin ya. Yap, benar sekali. Gua udah bikin ini. Dan sekarang tinggal bikin Highlander satu lagi ya, cuy. Iya, Highlander satu lagi nih. Bentar. Iya, bener. Tadi udah ada, ini udah ada. Oke. Okay. Aduh, konsentrasiku buyar. Oke, kita coba aja ya. Bentar. Dapet Swordsman. Nice. Oke, okay, ada spell sword. Ada lagi, nice. Apa sumpah asem. Oke, kita ambil Swordsman lagi dan kita jadikan Highlander. Oke, Royal Guard atau Blade Singer, cuy. Royal Guard atau Blade Singer. Royal Guard aja kayaknya ya. Royal Guard aja. Oke, Royal Guard di tangan, tinggal bikin Blade Singer. Blade Singer itu dari Highlander ditambah dengan Rune Knight. Iya bener. Rune Knight sama Highlander. Oke. Oke, cuy. Akhirnya gua dapat gak ya tadi ya? Duh, Highlander itu butuh spell sword sama ini, cuy. Aku kurang lancer, cuy. Ada spell sword-nya tidak ada. Spell sword apa? Bukan spell sword, cuy. Itu kayaknya blacksmith. Butuh blacksmith. Oke, okay, Royal Guard memungkinkan skill mantapnya seperti itu kan. Dan aduh gak dapet lancer dong. Aduh, lupa gak ada lancer juga dong di sini. Astaga. Gua bakal skip dulu aja, cuy, sampai dapetin namanya Lansi, dapat lancer. Oke, kita buang-buangin dulu dan sampai sekarang gua masih belum dapat. Udah banyak ronde nih. Udah 10 ronde, apakah saya bisa dapat lancer? Tidak dapat, Bos. Tidak dapat. Bagaimana? Oke, aku bisa beli ini, cuy. Oke, lancer. Nice. Patas. Blacksmith. Oke, okay, Highlander. Nice. Blade Singer. Akhirnya. Good job. Setelah 10 ronde, gua akhirnya bisa mendapatkannya, cuy. Bisa membuild satu Swordmaster bintang 5, cuy. Agak lebih lamban daripada yang itu ya, kemarin Dark Wanderer ya. Tapi gak apa-apa ya, 10 ronde, cuy. Masih sisa berapa ronde lagi nih? 14 kayaknya ya, 4 ronde lagi. Oke, kita langsung ke stage terakhir aja. Dia solo, jir, solo. Menang, cuy. Powernya mantep, sumpah. Oke, okay, ini ada stage terakhir yaitu 14 dan tadi aku udah menang di 13 dan sekarang kita ubah jadi shaman, gak usah, jadi ninja aja. Udah jadi shaman, jadi ninja, terus apa lagi? Ini jadiin shaman lagi kah? Jadi shaman lagi jadi ninja ya. Oke, okay, tinggal Swordmaster.
dan kita akan menerjang stage 14 dengan sangat-sangat susah. Saya cuma ada bintang 5-1 dan sisanya bintang 2 cuy, bintang 3 aja cuma 1 cuy, 2 Avenger sama itu. Oke, gua menang cuy dengan menggunakan Swordmaster bintang 5 dan misi selesai build Swordmaster bintang 5 dengan cara sangat easy peasy lemon squeezy. Cuma tadi gacha untuk dapetin Lancer aja susah setengah mati ya, sampai 2 ronde, 3 ronde. Oke lah cuy, jadi kalau misalkan suka video gue kali ini kan bisa subscribe dan komen, jangan lupa untuk membantu di video biasa. Dan jangan lupa share ke temen kalian bagaimana cara menggunakan atau nge-build bintang 5 atau Swordmaster dan lain-lain. Kalian bisa untuk menonton video gue kali ini ya cuy. Dan untuk itu gue ucapin arigato gozaimashita, sita mata nere, ciao nere. Dan mungkin gue bakal lanjut ini, entah aku mau build apa ya. Bintang 5 aku belum punya lagi, masih ini doang 2 biji. Oke cuy, ciao nere.